Dalam dompet mungil punya Prilly Latuconsina terdapat banyak sekali isi di dalamnya. Selain uang receh dan KTP, kartu ATM dan SIM, ada pula beberapa kartu nama orang yang identitasnya dirahasiakan Prilly. Ada apa gerangan? Benarkah ada sesuatu antara Prilly dengan salah satu pemilik kartu nama tersebut? Ada dompet. Nih dompet boleh. Gak ada apa-apa kok dompet saya. Tuh dompet isinya cuma ada kartu ATM, SIM. Tuh saya udah punya SIM loh, udah boleh nyetir kan. Terus ini ada kartu nama banyak banget orang. Aku itu tipe orang yang menyimpan kartu nama orang. Jadi kalau habis kenalan sama orang, punya kartu nama gak? Kalau aku gak nanya nomor telepon, punya kartu nama gak pak? Apa? Jadi langsung disimpan langsung. Bukan nomor telepon aja aku tahu, alamat sampai email-emailnya aku tahu. Tuh KTP, ya Allah. KTP belum diperbarui. Tuh kartu nama siapalah ini, ya kan? Aku kumpulin semua kartu nama orang.